Hasil pertandingan Liga Voli Korea Sektor Putri tanggal 23 November 2024 antara GS Caltex melawan Red Spike. Bermain 5 set, Red Sparks berhasil menang 2-3 atas GS Caltex dengan skor pada set 1 yaitu 25-18 untuk GS Caltex. Set kedua 24-26 untuk Red Spike. Set ketiga 25-20 untuk GS Caltex. Set keempat Red Spark menyamakan 24-26. Dan di set terakhir 9-15 untuk kemenangan Red Spike. Pemain kunci pada pertandingan kali ini yaitu Shufa dari GS Caltex dan Megawati dari Red Spikes. Shufa berhasil mencetak 33 poin dengan attack sukses sebesar 45,9%, 0% dari blocking dan 1 dari serve. Sedangkan Megawati dengan 23 poin dengan 38,9% attack sukses, 0,4 dari blocking dan 0% dari serve. Kemudian klasemen sementara Liga Voli Korea Sektor Putri hari ini. Peringkat pertama masih diduduki oleh Pink Spiders dengan 8 kali kemenangan beruntun tanpa kalah dengan perolehan 23 poin. Di peringkat kedua Hyundai Hill State dengan raihan 21 poin dengan 7 kali kemenangan dan 2 kali kalah. Peringkat ketiga ada IBK Altos dengan raihan 18 poin. Disusul Red Sparks di peringkat keempat dengan 12 poin. Di peringkat 5 dihuni oleh Hipas Expressway dengan perolehan 8 poin. Lalu di peringkat 6 ada AI Peppers dengan perolehan poin 6 disusul GS Caltex dengan raihan 5 poin. Sementara di papan top skor Liga Voli Korea hingga saat ini, peringkat pertama dengan 296 poin diraih Victoria dan Chak dari IBK Altos. Di peringkat kedua Moma Basoko dengan 223 poin. Lalu pemain asal Indonesia Megawati Hangestri berada di peringkat 3 top skor dengan 168 poin. Shufa naik ke peringkat 4 dengan 181 poin. Di peringkat kelima Bulcu Yurzenc dengan 169 poin. Di peringkat ke-6 Merlin Nikolova dengan memperoleh 167 poin disusul di peringkat ke-7 Vanja Bukilic dengan 158 poin. Di peringkat 8 ada Kim Hyeon Kong dengan 155 poin. Selanjutnya peringkat 9 ada Kang Sowi dengan 151 poin. Dan Weiler di peringkat 10 dengan 150 poin. Jadwal pertandingan Liga Voli Korea 2024-2025 putaran kedua 3 hari ke depan. Pink Spiders vs Hyundai Hill State pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hipas Expressway melawan IBK Altos pada Selasa 26 November 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan Red Spark vs AI Peppers pada Rabu 26 November 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat.